Pada bulan April tahun 1943, pada hari Minggu pagi, selama Perang Dunia II, di Birmingham, empat remaja laki-laki memasuki Hagley Woods mencari telur burung. Bob Farmer, yang saat itu berusia 15 tahun, mulai memanjat pohon untuk mencari telur. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sesuatu yang sepertinya sedang menatapnya dari bagasi. Dia turun kembali dan mengambilnya, menyadari bahwa dia baru saja mengambil tengkorak manusia. Ada gumpalan rambut yang menggantung yang tertahan oleh potongan daging terakhir yang masih menempel di tulang. Dua gigi bengkok menjuntai dari mulut. Dia memanggil anak laki-laki lain, yang merasa ngeri dan memutuskan untuk meninggalkannya di tempat mereka menemukannya, dan meninggalkan hutan. Laki-laki ini memberitahukan hal ini pada teman-temannya dan karena takut akan dituduh sebagai pembunuh, mereka berjanji untuk tidak akan memberitahu siapapun soal ini, namun ternyata salah satu anak laki-laki sangat gelisah dan trauma dengan apa yang dilihatnya hari dan akhirnya memberitahu ayahnya tentang penemuan tengkorak ini yang kemudian ayahnya melaporkan ini ke polisi. Di dalam batang pohon itu ternyata ada tulang belulang manusia yang dipercayai sudah meninggal 18 bulan yang lalu. Identitas korban tidak diketahui, namun dipastikan wanita yang tulangnya ditemukan di dalam pohon ini berumur sekitar 35-40 tahun dan meninggal karena tenggorokannya tersumpal kain sehingga ia tidak bisa bernafas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wanita ini sudah berada di dalam batang pohon tidak lama sejak ia meninggal. Meskipun polisi mendapatkan banyak petunjuk tentang korban, identitas wanita ini tetap tidak teridentifikasi. Dari struktur tengkorak, helai rambut dan gigi yang ditemukan, polisi akhirnya bisa membuat sketsa wajah wanita ini. Namun misteri siapa wanita ini tetap tidak terungkap. 6 bulan setelah penemuan mayat wanita ini, banyak grafiti bertuliskan, "Who put Bella down the witch elm?" atau "Who put Bella in the witch elm?" mulai bermunculan, meskipun identitas penulis grafiti tidak pernah terungkap, sejak inilah orang-orang memanggil mayat yang mereka temukan dengan nama Bella. Misteri kematian Bella sangat rumit, Bella tidak punya identitas, dan hal yang paling tidak masuk akal adalah meskipun sudah melakukan banyak percobaan, tidak ada yang bisa menjawab bagaimana tubuh Bella bisa masuk ke dalam batang pohon yang cabangnya sangat lebat ini, hingga sekarang tidak satu teori pun bisa menjelaskan misteri tubuh di dalam pohon ini.